Jadi kayak gitu. Allah bilang apa? Sesungguhnya Allah gak bakal merubah keadaan suatu kaum, gak bakal merubah keadaan kita kecuali kita yang terlebih dahulu mengubah keadaan diri kita. Jadi harus kita kelola dulu. Syakir dulu malu itu dengar tiap hari. Beda, mungkin anak zaman sekarang syakir aja pernah keluar rumah, ya benar ya jujur. Syakir keluar rumah, tuh anak kecil lagi ngumpul. Habis itu dia muter-muter, langsung nyanyi. Padahal bertambah orang bertumpah. Ada yang merasa bertele-tele gitu kan, yes. Asik banget. Lagian tombak besar kan. Karena pas sekarang di TV di mana-mana lebih suka dengan yang orang gitu. Orang tuanya juga enggak kurang gitu, kurang perhatian dalam ini. Kalau kayak sakit dulu keras karena apa? Lebih baik kita susah di masa muda daripada kita susah nanti di masa depan kita. Orang yang berani susah di masa muda, berani berkorban waktunya buat belajar Al-Quran, maka masa depannya bakalan enak. Orang yang gak mau ngerasain pahitnya belajar, maka dia harus mau merasakan pahitnya kebodohan. Jadi salah Syakir itu sih, dan salah satu yang memotivasi Syakir buat mencintai Al-Quran ada Syakir belajar ya. Pertama itu Syakir bisa cinta sama Al-Quran karena kayak gini nih, ikut terus tentang Al-Quran ya. Ini apa? Majlis Taklim Pemuda. Ikuti terus. Ketika kita udah dengar, akhirnya kita lama-lamaan makin cinta, benar nggak? Dan salah satunya di waktu dia memotivasi Syakir adalah kalau kita punya Al-Quran, maka kita bakal punya segala-galanya. Karena segala-galanya milik Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang nyari segala-galanya. Tapi dia enggak dapat apa-apa. Tapi banyak orang yang mencari Al-Qur'an, orang-orang yang mencintai Al-Qur'an, dia punya segalanya. Tuh. Allah nunjukin bahwa aku loh yang punya segalanya. Ketika kau mencintai Al-Qur'an, maka aku akan mencintaimu. Jika aku mencintaimu, maka semua akan aku berikan yang terbaik untukmu. Allah yang berbicara kayak gitu. Al-Quran kalau dipegang sama anak muda, maka dia bakalan jadi sebaik-baiknya anak muda. Jangankan orang ya, kertas aja nih, kertas. Coba lihat, Al-Quran yang mulia apa? Ayat Al-Qurannya yang mulia. Tapi kertasnya, sampulnya menjadi mulia karena bersama ayat-ayat Al-Qur'an. Kita habis buka, kita habis baca Al-Qur'an. Yang kita cium apa? Sampulnya. Benar kan? Emang sampulnya itu termasuk Al-Qur'an? Bukan. Yang termasuk Al-Qur'an adalah ayat-ayatnya. Tapi ketika dia bersama ayat-ayat Al-Qur'an, kertas bisa jadi mulia, sampul bisa jadi mulia. Masa kita sebagai manusia gak bisa memuliakan Al-Quran? Siapa yang memuliakan Al-Quran, Allah akan memuliakannya di dunia dan di akhirat. Bukan cuma dia, tapi orang tuanya dan juga keluarganya. Itulah memotivasi Syakir buat kemudian mencintai Al-Quran. Dan Syakir coba belajar baca Al-Quran. Kayak kita nih ya, kalau belum kenal misalnya sama Udin namanya ya, iya kan, Udin. Belum kenal sama si Udin. Kalau kita belum kenal, kita gak bakal tahu rahasianya. Tapi coba kita udah jadi sahabatnya si Udin, kita bakal tahu tuh semua rahasia-rahasianya, bener gak? Al-Quran juga kayak gitu. Kalau kita belum mau untuk mencoba mencintai Al-Quran, belum mau mendekat pada Al-Quran, belum mau baca Al-Quran, gimana kita mau tahu rahasia-rahasia kenikmatan orang-orang bersama Al-Quran? Makanya harus dibaca.
Jadi dibaca, habis itu dihafal. Satu hari satu ayat nggak apa-apa. Jadi cintai Al-Quran. Pokoknya kalau udah cinta sama Al-Quran, insya Allah deh. Keren banget ya, insya Allah. Yeah. Jadi yang memotivasi Syakir, gimana sih awalnya bisa sama Al-Quran? Walaupun kita nantinya jauh sama Al-Quran, ada satu hal yang membuat kita jauh. Al-Quran sendiri yang bakal narik kita gitu ya, kerasa gitu kalau misalnya kita lagi jauh sama Al-Quran, kalau kita biasanya baca Al-Quran, Al-Quran yang bakal narik kita sendiri, entah dengan apapun caranya. Dan kalau orang udah sering baca Al-Quran, mencintai Al-Quran, hatinya benar-benar digenggam sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar digenggam sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah udah genggam hati seorang manusia, bahkan nggak bakal ada tuh yang namanya kesel, yang namanya kurang dalam hidupnya, nggak bakal ada rasa sakit hati, galau, benar nggak? Kalau udah hatinya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, yuk cintai Al-Quran. Kalau yang hidupnya biasa-biasa aja, mungkin belum dekat sama Al-Quran. Karena kertas biasa-biasa aja kalau nggak ada Al-Qurannya. Tapi kertas yang ada ayat Al-Qurannya bisa menjadi mulia. Makanya yuk muliakan diri kita dengan Al-Qur'an. Siap? Insyaallah. Siap jomblo-jomblo? Siap. Jomblo-jomblo cinta sama Al-Qur'an, ya enggak? Luar biasa. Siap? Insyaallah jadi anak muda yang sukses dunianya juga sukses akhiratnya. Anak muda yang beneran keren itu yang bukan cuma keren di dunianya, bukan cuma keren di kelas, bukan cuma keren di hobi, di style-nya, di bakatnya, tapi dia juga bisa memperkeren diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kunci kesuksesan adalah Allah. Kunci kesuksesan ketika kita mendekat kepada yang punya kesuksesan. Jadi yuk kita cintai Al-Quran. Terima kasih. Al-Hikmah TV, media referensi Islam. Dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.